apa kamu? Kita cuman mau tahu misteri apa yang ada di sini karena dulu pernah terjadi di sini pernah ada kejadian pelajar yang tenggelam ya Datu ya. Di bendungan bener enggak itu Datu? Kira-kira Datu apa yang mengganggu yang menenggelamkan itu apa memang sudah memang dia seperti itu atau memang ada yang mengganggu? Tidak ada yang mengganggu. Dia lemas. Dia memang lemas, tidak bisa tenggelam, kram ya. Oh, dia kram, bukan diganggu dari bangsa Datu ya. Kalian aja bilang juga bisa, tentu bisa ke situ. Insya Allah Datu. Insya Allah kita Datu. Cium di situ baunya. Ini ngomong-ngomong, ini Nyai ini namanya siapa ini Nyai ini? Isni? Siapa? Sri. Sri ini Nyai ini. Enggak pernah menang. Nah, ini yang Nyai colek tadi. Iya, benar lah. Kenapa tadi nyolek? Mau kenalan. Namanya Sri tadi ya. Nyai Sri. Nah, Sri sosoknya seperti apa, Sri? Panjang rambutnya. Iya. Ini sebangsa apa ini? Jin ya. Iya. Terus di sini tugasnya apa nih, Sri? Mengganggu aja. Oh, usil ya, Sri ya. Nyai ini ketahuan sih. Nyai Sri usil. Sudah ada yang pacaran. Ada yang pacaran. Ada pacaran di sini Nyai ya. Terus pesannya apa nih buat yang pacaran? Yang pacaran nih. Mau ikut pacaran juga? Enggak. Dia kan suka berbuat maksiat. Di atas itu bendungan. Di atas jalan bendungan itu. Ya. Di perbatasan jalan tadi yang ditelusuri sama teman-teman. Bisa diceritakan ini. Saya panggil apa Datu? Aki. Lumung. Sebagai tumbal. Iya. Kepala. Kepalanya dipotong. Ditaruh di situ. Oh, jadi sosok tumbalnya tempat ini seperti itu. Jadi selalu makan korban. Minta tumbal terus, makan korban itu disampaikan di sekitar sini. Kami tujuan kami hanya ingin mengungkap misteri yang ada di sekitar. Dijaga lingkungan dengan baik. Lingkungannya dijaga dengan baik. Jangan dikotori.